Hey guys, welcome to Jukebox with me, Mima Hutapea, yang bakal nemenin kalian selama 1,5 jam ke depan. Seperti biasa nih, hari tema Jukebox kita adalah Hello Mellow. Makanya baju gue udah item-item nih, karena biasanya lagunya kan sedih-sedih gitu ya. Tapi it's okay, kalian jangan ikutan sedih, lagunya aja yang sedih. Dan kalaupun kalian lagi in a bad mood atau lagi going through some hard stuff, well, ada Mima yang bakal nemenin kalian. Nah, selain gue akan puterin lagu-lagu yang ada di playlist, gue juga bakal puterin lagu requestan kalian yang udah kalian request ke Instagram kita at mnc.musictv. So, buat kamu yang belum request, langsung aja request sebanyak-banyaknya dengan hashtag jukebox.td ya. Nah, untuk memulai Jukebox Hello Mellow hari ini, gue akan puterin lagu Charlie Puth with That's Hilarious. So, langsung aja nih kita simak, ini dia Charlie Puth. Enjoy! Yes, the BIA Halsey dengan So Good Straight Version. FYI, sebelum merilis lagu ini, Halsey sempat membuat kehebohan di jagat TikTok loh guys. Jadi Halsey sempat mengutarakan unek-uneknya karena pihak label yang menaunginya menolak untuk merilis lagu itu tanpa adanya momen viral di TikTok. Nah, karena hal itu, Halsey pun mengungkap kekecewaannya terhadap pihak label melalui sebuah video yang diunggah di TikTok. Nah, tanpa disangka nih, video yang berisikan curhatannya itu benar-benar menjadi viral di TikTok loh guys. Dan tak lama kemudian, pihak label pun memberikan tanggapan bahwa mereka akan terus memberikan dukungan terhadap Halsey dan karya-karyanya. Dan Halsey pun kemudian merilis lagu So Good ini guys. Well, dengan ada social media, kita jadi bisa menyuarakan ya pendapat kita dan juga unek-unek kita. Nah, dari Halsey ini kita akan beranjak ke playlist berikutnya. Mima bakal puterin lagunya Pink Sweat yang At My Worst, disusul dengan Aziz Hedra with No More You and I. Ada juga Miley Cyrus dengan Jaded Backyard Session. Dan selain itu, Mima juga bakal puterin lagunya Budi Doremi dengan Mesin Waktu and also Nicki with Ocean and Engine. So, check them out. Oke okay guys, back with me, Mima Hutapea, dan baru aja kamu simak video klipnya James Arthur dengan A Year Ago. FYI, di lagu ini James Arthur kembali berkolaborasi dengan penulis lagu Steve Solomon, otak yang berada di balik lagu populer dia yang berjudul Say You Won't Let Go loh. Dan lagu ini nggak kalah enak ya sama lagu yang sebelumnya. Oke, dari James Arthur nih, kita bakal lanjut ke playlist berikutnya. Gue punya Yura Yunita dengan Lihatlah Lebih Dekat. Nah, buat kamu yang akrab dengan film Petualangan Sherina, pasti nggak asing ya sama lagu ini. Karena lagu Lihatlah Lebih Dekat ini emang menjadi soundtrack dari film Petualangan Sherina yang sempat booming di tahun 2000-an loh guys. Nah, sebelumnya nih, lagunya dibawakan oleh Sherina Munaf dan juga Uci Nurul dalam sebuah adegan dalam film tersebut. Nah, tepat pada perayaan ulang tahun film Petualangan Sherina yang ke-23 tahun, pihak rumah produksi film ini dan label dari Yura Yunita bekerja sama merilis ulang lagu tersebut loh guys. Dan lagu ini emang sengaja dirilis menjelang perilisan film Petualangan Sherina 2 yang dijadwalkan akan tayang pada tanggal 24 September 2023 mendatang ya. Aduh, gue penasaran banget, pasti bakal seru banget filmnya karena film ini merupakan masa kecil dari banyak orang ya. Nah, sambil kita menanti filmnya, gimana kalau misalkan kita nostalgia dulu aja barengan lagu Lihatlah Lebih Dekat by Yura Yunita. Hey guys, back on the show of course on Jukebox Hello Mellow with me, Mima Hutapea. Nah, siapa nih dari kalian yang udah request? Dan siapa dari kalian yang belum request? Langsung aja request sebanyak-banyaknya ke Instagram kita at mnc.musictv. Dan jangan lupa ya pakai hashtag JukeboxROTD. Nah, langsung aja sekarang gue bakal bacain requestan yang pertama yang datang dari @ama_00 yang minta diputerin lagunya Jake dengan Golden Hour. And next, Mima bakal puterin lagu requestannya @erdanggraini_ yang mau request lagu melonya Juicy Lucy dengan Tampar. Wah, kayak lagi galau ya nih. Nah, buat kamu yang kali ini belum beruntung, jangan kecewa, jangan sedih, terus aja request lagu kalian sebanyak-banyaknya ke Instagram kita dengan hashtag yang tadi yaitu JukeboxROTD ya. For now, let's enjoy these two requested songs. Oke okay guys, kita udah di penghujung acara nih, nggak kerasa ya. Emang kalau nontonin Jukebox 1,5 jam kayak berlalu dengan sangat cepat. But it's okay, I will be back tomorrow di jam yang sama dan tentunya di channel yang sama. Nah, buat kalian yang belum follow Instagram kita, yuk langsung aja follow at mnc.musictv dan follow gue juga at heyitsmima because I would love to get to know you better. Dan jangan lupa untuk terus nonton acara kita dan program-program kita lainnya supaya kalian makin up to date sama musik-musik kekinian. Now, Mima Hutapea signing out. I hope to see you again tomorrow and bye-bye guys!